kadang kita irit ongkos 10.000 kalau kita dibonceng sama temen. Kemana satu arah Cijantung misalnya. Suami orang, istri orang gabung karena satu kantor terus. Jangan lupa Pak, waiting traction jalan soko kulesen. Itu bahasa Belanda Pak ya? Loh iya, sering bersamanya itu muncul Pak. Gak bisa begitu. Ada istri yang subhanallah suaminya sayang banget sama istrinya. Sayang banget. Diantar terus kalau mau kerja. Diantar terus. Tiba-tiba suaminya sakit Pak. Naik Gojek. Begitu turun udah pengen dicium tangan sama Gojek. Masya Allah. Karena biasanya dengan suaminya. Jadi ini luar biasa. Jadi dalam Islam itu salaman saja tidak boleh. Apalagi bersama. Dan tidak boleh berkhulwat. Dan yang ketiga adalah setan. Bagaimanapun juga begitu. Oh tapi kita berenam Pak, tapi pasangan semua, setannya tiga Pak. Ini perkara Pak. Makanya luar biasa, ini kita ini semuanya pada nitip suami istri. Makanya ini Ramadan bulan yang tepat kita untuk menitipkan keluarga kita sama Allah. Udah titip sama Allah, ajak tahajud istri. Aduh Ustaz, istri saya susah Ustaz, ajak tahajudnya. Gampang Pak, kalau bangunin istri yang susah. Empat tahapnya, satu. Kalau bangunin istri yang susah tahajud gampang. Satu, diniatkan karena Allah. Ya Allah, saya akan bangunin istri saya nanti tahajud. Begitu bangun, yang kedua, diusap kepalanya 3 kali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Usap 3 kali. Yang ketiga, cium keningnya 3 kali. Belum bangun juga, yang keempat, bisiki pelan-pelan. Ma, papa mau nikah lagi. Kaifiatnya ada berapa Pak? 4. 1 diniatkan karena cari ridho Allah. 2 diusap 3 kali membaca basmalah. 3 dicium keningnya 3 kali. 4 bisiki, papa mau nikah lagi, bangun Pak. Kalau suami yang susah gimana Ustaz? Nah sama Pak. Yang pertama nih, kalau punya suami yang susah, diniatkan karena Allah. Yang kedua diusap kepalanya 3 kali. Yang ketiga dicium keningnya 3 kali dan bisiki juga, papa mau nikah lagi enggak? Ah bangun! Masa Allah. Masya Allah. Ini namanya keluarga sakit. Jadi Masya Allah. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.